السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إلى الآخر الآية. Yang saya kasihi, Masya Allah, Tuan Pengerusi Majlis yang saya sayangi, barisan AJK Masjid Fatimah Mata Zahra, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Masya Allah, Tabarakallah, dan sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menerima saya di masjid ini. Dan terlebih dahulu, saya bukan orang alim, saya bukan orang bijak pandai, saya bukan orang al-alimul alama, tapi atas dasar kita meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir zaman ini, tuan-tuan, zaman yang hampir Allah nak musnahkan alam ini, zaman yang kita tidak tahu bilakah kesempatan kita dapat mengaji lagi, zaman yang mana bilakah kesempatan lagi untuk kita beroleh majlis ilmu. Kenapa saya kata begitu? Kita tinggal tunggu satu je perkara lagi. Sebagai tanda kiamah itu, iaitu zahirnya akan Al-Mahdi. Sebelum daripada tanda ini, dah berlaku semua benda. Berlaku dah semua benda. Laki-laki menyerai perempuan. Orang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Anak yang derhaka, anak zina. Kita tinggal tunggu satu lagi. Apa dia? Zahir Al-Mahdi. Bila zahirnya Al-Mahdi, tak ada majlis ilmu, tuan-tuan. Tak ada dah. Forum perdana tak ada. Kuliah perdana tak ada. Zahirnya Al-Mahdi pada ketika itu, kalau orang kafir dia kata berlakunya peperangan dunia ketiga. Dia kata. Dan kerja Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, iaitu memerangi sekalian kufar. Siapa kafir? Kita akan kata orang kafir ni Yahudi Nasara. Kadang-kadang kita terlupa, apakah kita termasuk dalam golongan kafir juga? Kenapa pula Allah sebut dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din? Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah kitab? Apakah kita benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni saya tak cerita pasal tentang kiamah. Tapi saya nak cerita tentang tanda Allah sayang pada hamba dia. Tajuk saya nak bawa malam ni, tanda Allah sayang pada hamba dia. Kadang-kadang kita su'uzan dengan Allah, Allah tak sayang aku. Kadang-kadang kita rasa bahawa Allah biarkan kita. Kalau Allah tak sayangkan kita, Masya Allah, kita ni tuan-tuan antara orang yang tak akan dapat rahmat Allah. Manusia ni, kalau kita nak sesuatu, kita akan minta baru dapat. Allah Ta'ala tidak. Kita tak minta, kita dapat. Siapa yang minta hari ni dia hidup? Dalam satu masjid ni, Masjid Fatimah Az-Zahra. Tak ada dia minta, dia hidup.
Bangun pagi tadi, ya Allah hidupkan aku, ya Allah. Tidur malam tadi, ya Allah hidupkan aku besok pagi. Tak ada orang minta. Tapi Allah hidupkan kita. Ini hebatnya Allah. Kenapa Allah hidupkan kita? Supaya kita ini boleh buat baik dengan sisa umur kita. Supaya kita ini boleh buat taat dengan sisa umur kita. Sebab masa zaman muda dulu kita lara. Ada yang tinggal salat. Ada yang makan riba. Saya tak makan riba, Ustaz. Tapi saya beli rumah dengan jalan riba. Walahal, Allah dan Rasul mengisytiharkan perang pada orang yang mengamalkan riba. Dulu kita beli rumah dengan cara, apa nama dia? Konvensional. Apa saya nak sebut pun tak reti. Sebab saya tak beli rumah. Saya tak beli rumah. Ikat berapa tahun, tuan-tuan? 25 tahun. 25 tahun Allah tolak amalan kita. Sebab orang yang mengamalkan riba, amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pelik, kita tidak rasa bersalah dengan Allah. Kita tak ada bersalah dengan Allah. Kita kata apa nak buat? Apa nak buat? Dah masuk neraka, alang-alang masuk, biarlah turun masuk neraka jahanam. Kita tak ada rasa bersalah langsung dengan Allah. Walhal, fitrah manusia ini dia selalu melupakan kejahatannya dan dia mengingat akan kebaikan dia. Kita ingat benda yang kita buat. Benda baik kita buat, aku buat umrah tu 10 tahun dulu, kita ingat, tuan-tuan. Tapi kita ingat tak kejahatan yang kita buat 10 tahun yang dahulu? Kita lupa kejahatan yang kita buat 10 tahun yang dulu. Tetapi kebaikan yang kita buat, wah, hatta setelah akil baligh pun kita ingat. Ini fitrah manusia. Sebab itu manusia ini dia lupa akan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sayang. Allah sayang kepada kita. Dalam hadis kursi Allah menyatakan, walaupun dosa engkau tu seluas laut, sebesar gunung, datang kepada aku, bertaubat kepada aku. La ubali, kata Allah. Aku tidak peduli banyak mana engkau dosa engkau kepada aku, syarat dia engkau rujuk balik dengan aku. Betul, ulama berkata apa dia taubah? Taubah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa tanda Allah sayang kita? Satu, kata ulama. Tuan-tuan, masjid ni saya pergi masjid paling sejuk dalam dunia. Saya ni tuan-tuan, Allahu akbar, sebenarnya saya sejuk ni tuan-tuan. Memang masjid paling sejuk dalam dunia, Masjid Fatimah Zahra, Taman Indra Sempurna Kuantan. Tadi masya-Allah, sahabat kita ustaz, saya tak bagi masa dengan ustaz, Insya-Allah bila saya tak tahan nak kencing kang, saya berhentilah. Tuan-tuan, memang sejuk. Ya Allah. Allah jadikan kita ni tuan-tuan, nak pula zaman ni. Tuan-tuan, satu benda tuan-tuan, bila Malaysia ni dia jadi sejuk. Ada satu tempat sampai 18 tuan-tuan. 18. Itu pun dia boleh edit gambar turun salji. Yang 18 ni 10 kali kencing tuan-tuan. Kalau turun salji memang tak keluar beli air kita. Allah jadikan suatu kaum ni tuan-tuan, memang dah cantik dah. Memang cantik. Kenapa Malaysia tak ada musim sejuk? Malaysia tak ada salji. Dia dah tahu orang Melayu memang tak tahan sejuknya. Dah tahu dia bagi sejuk negeri lain. Dia bagi sejuk negeri lain. Afghanistan duduk atas gunung-gunung. Memang mereka ni orang kuat. Kita tak boleh tuan-tuan. Orang Melayu ni antara orang lemah. Tu perangai orang Melayu, dia ni lemah tuan-tuan. Lemah dan lemau. Orang Melayu, dia memang lemah tuan-tuan. Memang lemah. Bagi sekampik beras, dia dah lemah lah. Ini orang Melayu tuan-tuan. Ni tak ada kena-mengena ya tuan-tuan. Cerita hidup dan mati ya. Tuan-tuan jangan kena aku lain lah. Ini orang Melayu. Tapi orang Melayu ni tuan-tuan, ada satu sifat dia yang paling bagus. Apa dia? Kasih sayang. Perangai orang Melayu yang paling bagus, orang Melayu ni dia ada sikap kasih yang tinggi. Kenapa saya kata begitu?
Siapa yang bantu Syria, tuan-tuan? Orang kita Melayu. Orang Malaysia. Siapa yang bantu Kemboja? Sampai orang Kemboja suruh stop hantar lembu korban. Punya banyak. Udah, kami dah tak larat nak makan dah lembu ni, dia kata. Tak larat dah, tuan-tuan. Dia kata, dah. Siapa yang bantu India? Siapa yang bantu? Oi, masyarakat Palestin. Siapa yang bantu Malaysia? Tuan-tuan pernah dengar tak? Yang bantu Malaysia, Malaysia. Sekarang datang pula Cina bantu Malaysia, tuan-tuan. Ya. Ini iklan. Siapa yang Allah sayang? Yang pertama sekali disebut oleh ulama, orang yang menerima cobaan dan ujian daripada Allah. Kenapa Allah sayang? Sebab ujian itu kifarah. Ujian itu kafarah atas dosa yang kita buat. Baik. Siapa nak sakit, tuan-tuan? Lepas itu bila sakit, bila jatuh dan sebagainya, apa yang orang nampak? Kalau orang nampak musibah, dia silap. Tetapi kalau ia nampak Allah dengan datangnya musibah, bertambah imannya. Kenapa? Boleh tak kita halang sakit, tuan-tuan? Siapa boleh halang sakit? Siapa boleh halang kencing manis? Saya makan gula lah. Tuan-tuan makan gula juga. Tapi kencing tuan-tuan mana? Kencing saya masin. Mesti ke yang makan gula kena kencing mana? Tapi ketentuan kencing mana kena kat tuan-tuan? Tak kena kat saya. Maka pada ketika itu iman kita bertambah, kita kata apa? Yang mendatangkan penyakit adalah Allah. Maka pada ketika itu kita melihat, aku ni hamba Allah. Begitu juga tentang cerita Nabi Isa AS. Allah perintahkan Nabi Isa AS membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa tak boleh bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Allah bagi Nabi Isa bunuh Dajjal. Tapi Allah tak bagi Nabi Isa bunuh Ya'juj dan Ma'juj. Apabila datang Ya'juj dan Ma'juj, apa yang berlaku kepada Nabi Isa AS? Nabi Isa naik di Jabal Turfina berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantu kami hapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan, apa berlaku kepada Ya'juj dan Ma'juj? Allah hantar ulat, ya tuan-tuan. Padahal Ya'juj dan Ma'juj ini manusia yang paling ganas sekali, paling sombong sekali. Allah hantar ulat, ya gigit leher. Betul, orang yang sombong dengan Allah mati dia, tuan-tuan, tak logik. Namrud mati sabit apa, tuan-tuan? Nyamuk masuk telinga. Takkanlah nyamuk pun boleh mati. Fir'aun hebat mengaku Tuhan. La ilaha illa ana, kata Fir'aun. Mati dia tersedak dengan air laut. Tersedak ya tuan-tuan dengan air masin. Mati. Orang yang sombong, orang yang berkuasa, orang yang gagah, tapi mati tersedak, tuan-tuan. Alamak, macam tak relevan lah. Tentera gagah, tentera kerajaan yang besar, mati tersedak. Sebab itu nak mengatakan bahawa kita ni hamba Allah. Maka datang ujian Allah kepada kita pada ketika itu, tanda Allah sayang kita. Kita sakit, tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Motor kita kena curi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Boleh sebut? Macam tak boleh, ya? Alhamdulillah lah. Sebab kita lupa dosa yang kita buat zaman muda kita dulu. Kemudian kita tak bertaubat. Lalu Allah kifarahkan dengan musibah yang Allah bagi kepada kita. Tanda Allah sayang kita. Kerana Allah nak menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita sebelum kita balik kepada Allah. Bersih. Sebab itu orang nak mati, tuan-tuan, wajib kena mandi. Pasal apa bersih kan? Cuma bersih tubuh. Kita datang orang mandi kan? Orang bagi bedak.
Kalau dulu budak zaman saya kecil-kecil dia panggil apa? Talking powder apa? Hak gambar gunung salji tu. Hak warna biru tu. Tapi tak boleh biru, tak boleh lah biru ni. Saya tak boleh sebut biru ni macam allergic pula. Kemudian orang bagilah macam ada satu minyak wangi tuan-tuan. Minyak wangi pula. Waktu dah mati tuan-tuan. Orang mandi kan kita. Orang bagi bedak. Tapi bukan bedak tuan-tuan, bukan, bukan dipanggil apa perfume powder. Tapi dipanggil kap apa? Ha. Bagi bedak tak? Bagi minyak wangi juga. Tapi minyak wangi hak tu, hak yang atar-atar tu, atar-atar bau tengit ni tu. Sapu kat mayat. Balik dalam keadaan yang bersih tapi rohnya kotor dengan Allah. Badan bersih. Kita nak sombong apa tuan-tuan? Asal kita dari tanah. Sekarang Allah bagi peluang duduk atas tanah. Jalan-jalan atas tanah. Mandi atas tanah. Ada orang mandi dalam tanah? Last kali masuk balik dalam tanah. Dalam tanah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Tapi macam mana kita mati? Kalau kita mati su'ul khatimah, masuk dalam tanah. Habis. Tapi kalau kita mati husnul khatimah, seronok. Malaikat dia datang kepada kita, dia bagi tahu apa dia? Tidurlah macam pengantin baru. Yang ni kita nak. Tuan-tuan, ada orang yang mati dimuliakan oleh Allah, ada orang yang mati tetapi tidak dimuliakan oleh Allah. Kita dengar ramai orang berkata dan kita sendiri tahu besok di yaumul mahsyar kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Semua orang telanjang ke tuan-tuan? Tak. Nabi Muhammad tak telanjang. Orang mati syahid tak telanjang. Ulama yang ikhlas billah, ahlillah tidak telanjang. Siapa yang telanjang? Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangun di yaumul mahsyar dalam keadaan yang telanjang. Kekasih Allah tidak telanjang. Ini yang kita khawatirkan sebab kita tidak tahu apa nasib kita besok di yaumul akhirah. Yang ni yang kebimbangan ulama. Betul ulama masya-Allah tuan-tuan. Kita tengok mereka ni tak ada ruang bagi mereka ni. Mereka beramal. Kenapa? Mereka tak takut hal dunia. Tapi mereka takut hal akhirah. Tentang bila dah mati, siapa nak tolong kita? Hebat Nabi. Semalam saya cerita di Kuala Lumpur bab ni tuan-tuan. Hebat Nabi. Hebat Rasulullah, hebat Allah. Hadis apabila mati anak Adam terputus segala amalan melainkan tiga perkara. Tengok tuan-tuan ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Satu, sedekah jariah. Bagaimana orang tak ada harta? Dia tak dapat sedekah jariah. Tapi ada peluang ilmu manfaat. Orang yang membuat amal makruf nahi mungkar, jariah pada dia. Bagaimana orang yang tak boleh buat amal ma'ruf nahi mungkar? Ada bahagian untuk dia anak yang sah. Kalau tiga-tiga tak ada, inilah golongan yang cilaka. Inilah golongan yang rugi. Inilah golongan yang papa kedangan dia umal akhirah. Ini kita tak mahu tuan-tuan. Dalam dunia ni sekejap ya. Sekejap sangat tuan-tuan. Sekejap. Tuan-tuan tengok. Sekarang 2018. 2 tahun lagi. 2020. Dunia kosong, akhirat pun kosong. Apa pun tidak. Kita hidup puluhan tahun. Apa amalan yang boleh kita banggakan? Apa akhirat yang dapat kita banggakan? Ibadat kita. Sahabat dulu boleh bangga. Ada yang bangun salat sehingga 1,000 rakaat satu malam. Kita apa nak bangga tuan-tuan? Sahabat dulu khatam Al-Quran sehari sekali. Ada orang tak percaya khatam Quran sehari sekali. Syekh saya satu hari sekali. Guru saya tuan-tuan khatam Al-Quran sehari sekali.
Sahabat paling sikit semayang sehari 100 rakaat. Ada orang petikai, boleh ke semayang 100 rakaat? Yang tak boleh tu engkau. Saya ingat tentang almarhum orang tua saya, kalau tuan-tuan kenal lah, saya sebut nama dia. Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dulu popular dengan kaset ubat hati. Adab ke pasar, adab ke pekan. Dia pernah masuk penjara tuan-tuan, tahanan ISA. Pada ketika itu operasi lalang. Tahun 82 kalau saya tak silap lah. Lepas dia keluar penjara tuan-tuan, dia kena buang daerah di Pahang ni. Tempat dia Jambu Rias kat Lancang. Itu saya boleh cakap Pahang sikit-sikit. Alhamdulillah, bolehlah sekarang nak kelentong orang Pahang. Tuan-tuan, almarhum tuan-tuan, dia cakap dengan saya, abah rasa abah nak masuk penjara balik. Tapi orang tak nak tangkap abah. Saya kata, kenapa abah nak masuk balik? Masa dalam penjara, abah boleh khatam Al-Quran sehari sekali. Abah boleh semayang sunat satu hari 500 rakaat. Bila dah keluar penjara, abah tak dapat semayang sunat 500 rakaat. 20 pun susah. Dia kata, kerana kesibukan ini dengan dunia, rasa nak masuk balik, dia kata. Nampak tuan-tuan? Orang yang nak dekat dengan Allah, apabila dia dapat ruang untuk berbuat ibadat kepada Allah, inilah satu keseronokan dalam jiwa dia. Inilah kehebatan orang yang beriman, orang yang hampir dengan Allah. Tengok Sayyidina Bilal bin Rabah, kena heret tuan-tuan. Ditarik dengan kuda liar, habis badan dia. Dia tak cakap benda lain. Dia cakap ahad, ahad, ahad. Nampak tuan-tuan? Allah yang Maha Esa. Makin kuat iman dia. Bilal bin Rabah tuan-tuan, Nabi dengar telapak kakinya berada di dalam syurga. Tam tum tam tum. Bila Rasulullah tanya, ya Bilal, apakah amalan kamu? Dia kata senang. Ya Rasulullah, aku tidak pernah tinggalkan semayang solat sunat. Apa tuan-tuan? Wuduk. Simple lah tuan-tuan. Kita kena tanya, maghrib dari siapa yang semayang sunat wuduk? Saya ambil wuduk Ustaz. Saya tak semayang pun sunat wuduk. Jangan kata semayang sunat wuduk. Doa lepas wuduk. Bukan susah sangat. Bukan macam doa tahlil. Doa tahlil susah tuan-tuan. Susah doa tahlil. Allahumma ja'al thawaba ma qara'a wa ma talla'a. Oh, payah. Allahumma fillahu. Payah. Susah ni, susah. Doa lepas wuduk kan susah sangat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Allah ampunkan dosa kita bila kita baca doa itu. Tuan-tuan, rahmat Allah atas kita terlalu luas. Tapi siapa yang dapat rahmat Allah? Bukan semua orang boleh dapat rahmat Allah walaupun dia tahu. Macam semayang sunat Ba'diyah Isyak. Nabi kata, siapa yang semayang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat, seperti mana ia semayang pada malam Lailatul Qadar. Semayang sunat Ba'diyah Isyak 4 rakaat, seperti mana ia semayang pada malam Lailatul Qadar. Rahmat Allah. Takkanlah semayang sunat Ba'diyah Isyak dapat macam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pun susah dapat. Itulah hebatnya Allah. Itulah hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Isyak kan kita tengok siapa yang dapat. Semua cari pintu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tik balik. Dia balik cepat, bini dia itu kah? Bukan dia balik cepat, bini dia makin muda. Kalau dia lagi cepat, lagi muda. Seronok. Lagi cepat,
Tua juga. Kan? Tua juga. Kan? Tak ada apa berubah pun. Dia balik cepat. Semidi tukar jadi banglo. Eh, seronok. Dia balik. Kena cukai pintu juga. Apa salah bagi ruang sikit dengan Allah? Daripada semayang isyak 4 rakaat. Tunggu lagi. Semayang sunat bahdia isyak 4 rakaat. Hebat ustaz macam ni. Senang dapat bala. Memang senang. Tapi siapa yang dibagi oleh Allah? Macam Nabi bagi peluang kepada orang Madinah. Siapa yang semayang di Masjid Quba dan dia mengambil wuduk yang sempurna, lalu ia pergi ke Masjid Quba, sama macam dua rakaat, sama seperti mana? Seperti apa tuan-tuan? Ha, ingat-ingat balik. Pergi umrah dah banyak kali ni. Seperti mana apa tuan-tuan? Brim setiap tahun. Tek kucing. Saya tengok tuan-tuan orang ambil brim tuan-tuan. Orang tu tua beratur. Saya kata pasal dunia orang sanggup beratur. Tak sanggup orang pergi masjid. Kerana yang bertongkat tuan-tuan pergi ambil brim. Kan banyak pun. 700. 700. Kan? Tongkat tuan-tuan, pakcik. Beratur kenapa, pakcik? Orang ramai lah. Eh, ni nak ambil brim ni, dia kata ni. Ha, dia bagi 700. Dia dah bedal kat 70 juta dah. Ha. Woi, bagus, kata dia. Bodoh tu. Saya sebenarnya bukan nak ceramah macam ni. Tapi tak tahu, tengok muka tuan-tuan. Semangat lain macam lah. Kemudian, yang kedua. Orang yang Allah sayang, terjaga daripada kehidupan dunia. Dia tak lalai. Orang yang Allah sayang, dia tak lalai. Nabi pernah suruh kita doa, tuan-tuan. Dunia ni, tuan-tuan, satu perkara hantu. Tuan-tuan. Dunia ni hantu. Orang alim, bergaduh dengan duit. Orang jahil, bergaduh dengan duit. Ni dunia, tuan-tuan. Ha, duit aja. Dunia, pangkat, gaduh. Duit, gaduh. Seorang mak, seorang ayah, dia tinggalkan kereta pusaka. Satu, duit, dua kitab. Anak berebut yang mana? Mana ada berebut kitab? Saya selalu dapat. Ustaz, ni ada kitab arwah bapak saya, ustaz. Kami adik-beradik tak boleh baca, kata. Ha, ya, kami baca Facebook aja, kata dia. Ha, kitab orang tak berebut. Yang berebut apa? Duit dalam bank, duit tabung haji, tanah. Saya banyakkan sangat orang mengadu dengan saya akhir-akhir. Ustaz, apa hukum ustaz? Abang saya pemegang amanah. Memanglah kalau dah pemegang amanah, memang tak amanah lah. Eh? Dia ustaz, Masya Allah, dia tak bagi dengan secara adil. Eh? Tak bagi secara adil. Ha, ini masalah tuan-tuan. Ini masalah dia. Masalah dia apa? Masalah dia dunia. Orang yang Allah sayang, dia akan hati dia terjaga daripada dunia. Pasal apa tuan-tuan? Allah dah sebut. Dunia ini mata'ul ghurur. Dunia ni tipu daya. Berapa tahun dia tipu kita tuan-tuan? Dunia ni dah berapa tahun dia tipu kita? Dunia ni potong umur kita berapa tahun? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala 24 jam bagi 3. 8 jam cari dunia. Kita kerja 8 jam kan? 8 jam tidur. 8 jam ibadat. Kalau umur kita 60 tahun, kita baru ada ibadat 20 tahun. 20 tahun kita buang untuk tidur, 20 tahun kita buang untuk kerja. Maka orang kata, ustaz, kerja satu ibadat. Kalau orang itu adil. Kalau kita dulu, tak boleh dikira satu ibadat. Masuk pukul 8,
kita masuk pukul 9. Balik pukul 4, kita balik 2:30. Tak sakit, bayar doktor, ambil cuti sakit. Nama dia MC, bukan A ujung, MC aja. Beli, bayar RM25. Besok kita dengan doktor-doktor masuk neraka. Orang kerajaan, kerja dengan kerajaan, pindah rumah, claim mileage. Mileage baru RM500, bantai RM700. Ay, macam pernah buat, dia macam punya muka celaka punya ustaz. Oh, tak puas hati ni, tak puas hati. Tuan-tuan, ini bukan cerita dunia, cerita akhirat. Ini bukan cerita dunia, ini cerita akhirat. Dosa yang kita buat masih ada dalam suratan amal. Diadili oleh Allah satu-satu. Orang yang bekerja, claim elon, penginapan. Dia tak tidur hotel, tapi dia claim hotel. Dosa ke tak dosa, tuan-tuan? Ayah takut-takut nak cakap. Itu nama dia tipu. Maka apabila kerja yang ada penipuan, tak dinama adil, tidak boleh dinama ibadat. Ini tentang syariat. Satu hari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia nak ambil hadis dari satu orang. Orang yang dia cari tu, tuan-tuan, dia ambil pasir, letak dekat jubah. Lalu unta ingat itulah makanan. Lalu unta ikut. Dah sampai tempat tambat, dia lepaskan jubah, pasir. Balik Imam Bukhari. Orang tanya kepada Imam Bukhari, pasal apa kau tak ambil hadis dari dia? Kalau dia boleh tipu unta, tentu dia boleh tipu orang. Kalau unta boleh tipu, tentu tuan unta pun boleh tipu. Nampak, tuan-tuan? Ini dia. Allah Ta'ala tak kira kita siapa. Neraka Allah tak kira kita siapa. Cuma yang apa yang disebut oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertakwa saja yang terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak salah, tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi Abdul Rahman bin Auf hampir kepada Allah. Ketiga, tuan-tuan, siapa yang Allah sayang? Apabila Allah bagi kepada mereka amal saleh. Allah bagi kepada mereka amal saleh. Amal kebaikan. Allah bagi kita buat amal saleh, masya-Allah. Tuan-tuan, malam ni Allah bagi kita amal saleh. Ilmu yang ada pada kita alat. Alat untuk apa, tuan-tuan? Untuk hampir dengan Allah. Alat untuk kita hampir dengan Allah, bukan alat kita berhujah. Ilmu ni kalau sekadar berhujah tak pakai. Ilmu ini sebagai satu alat untuk kita dekat dengan Allah. Macam mana aku nak hampir dengan Allah? Macam mana aku nak dekat dengan Allah? Sebab orang yang apabila ia tidak boleh hampir kepada Allah, tidak boleh dekat kepada Allah, pada ketika itu ilmu yang ada pada ia satu laknat. Ilmu yang ada pada dia satu laknat. Ini nama istidraj. Istidraj ni, tuan-tuan, ada istidraj ilmu. Ada ilmu langsung dengan ilmu itu, maka ia menyesatkan orang lain. Betul, dosa ulama' ni, tuan-tuan, dosa kecil tetapi pada ulama' dia jadi besar. Apabila dosa itu menjadi ikutan orang ramai. Dosa itu kecil, tapi dosa itu menjadi ikutan orang ramai, maka dosa itu jadi besar pada dia. Ini, tuan-tuan, maka kita tanya diri kita, sejauh mana aku hampir dengan Allah Subhanahu wa taala?
Sejauh mana amal soleh aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, masya-Allah, orang yang hina dan orang yang celaka, kata ulama, apabila ia puas dengan kebaikan yang dia telah buat. Dia rasa kebaikan yang dia buat ini, dia rasa dah cukup dah, aku boleh masuk syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, amal yang kita buat ni tuan-tuan, tak ada apa pun. Tak ada apa tuan-tuan. Baik. Nabi sebut dalam hadis, hadis sahih. Siapa yang ada sombong sebesar zarah di dalam diri dia, maka seluruh amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong ni tak susah tuan-tuan. Ada orang sombong dengan harta, ada orang sombong dengan ilmu, ada orang sombong dengan amal. Ada orang yang sombong dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis ni sombong dengan status diri dia. Dia kata, aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Aku lebih baik. Sombong dia. Kita sombong dengan rahmat Allah. Allah bagi kita rahmat, kita tolak tuan-tuan. Kita ni umat yang sangat untung tuan-tuan. Apa yang tak ada pada kita? Rasulullah SAW bersabda tuan-tuan, orang yang salat lalu ia tidak bergerak daripada tempat salah dia. Selama ia tidak bergerak daripada tempat salahnya, selama itulah malaikat memohon ampun untuk dia. Ayat untung. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang menunggu satu salah kepada satu salah, maka orang itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai, kita alhamdulillah, malaikat sedang sebut nama kita, minta ampun untuk kita tuan-tuan. Masya-Allah. Kita nak minta ampun, dosa kita terlalu banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Siapa yang tak mengumpat tuan-tuan? Belum dosa WhatsApp lagi. Kadang-kadang kita pergi hantar kat kawan kita gambar rosmah, silap. Orang tua tu tak pernah pakai tudung. Kalau kita hantar gambar dia tuan-tuan, satu grup berapa orang? Tuan-tuan sini macam tak tahu semua benda tu, kau heranlah. Aku heranlah orang sini, heranlah. Satu grup maksimum 200. Satu gambar kita hantar, 200 orang tengok, tak 200 dosa tuan-tuan. Itu satu grup. Kalau ada 10, pasal gambar je. Gambar orang buka aurat. Kadang hantar video-video yang tak senonoh. India pakai seluar pendek, tengah curi kambing, contohlah. Dia gambar, dia hantarnya tuan-tuan. Gambar orang buka aurat. Tak boleh. Apabila kita panjangkan benda tu, ia satu dosa. Cerita yang belum sahih, kita sebarkan tanpa tabayyun, jadi fitnah. Maka fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kita mengumpat tuan-tuan, kita suzan, banyak dosa kita, banyak sangat tuan-tuan. Maka rahmat Allah atas kita. Rahmat Allah atas kita yang membuatkan kita masih lagi mendapat kebaikan demi kebaikan daripada Allah. Begitu tuan-tuan. Nabi suruh kita jangan tinggalkan ta'awuz ini. Allahumma inni a'udhu bika minal makri wal istidraj. Allahumma inni a'udhu bika من المكر والاستدراج اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج. Kita berlindung dengan Allah daripada tipu daya dan istidraj. Jangan kita ditipu daripada muda sampai tua sampai mati, kita ditipu dengan kehidupan yang tidak ada bawa apa-apa makna langsung pada sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita minta lindung dengan Allah daripada istidraj. Dunia Allah tak tarik, tuan-tuan. Allah tak tarik kita makan 3 kali sehari. Allah tak tarik tidur kita. Tengah mengaji pun tidur. Tengah khutbah pun tidur. Kadang orang tanya saya, ustaz, pasal apa mengaji sedap tidur? Sebab mengaji ini, majlis ilmu ini taman-taman syurga. Dalam syurga sedap apa? Relax. Ha, tuan-tuan tenang, tuan-tuan. Ha, cuma tuan-tuan bengang tengok aku je. Ustaz ni gila lah. Dah lah pertama kali datang masjid kita. Dia punya suara. Saya memang suara tinggi, tuan-tuan. Suara saya memang tinggi. Memang saya punya high volume. Dalam pada high volume ni orang tidur. High volume tu. Patutnya tengah sakit hati tak boleh tidur. Betul, tuan-tuan? Kita kalau sakit hati, boleh tidur, tuan-tuan. Mana boleh? Tapi macam mana sakit hati dia boleh tidur tu? Ini hebat dia majlis ilmu. Betul orang tanya saya, pasal apa majlis ilmu ni sedap tidur? Sebab duduk dalam taman syurga. Maka orang yang duduk taman syurga, calon-calon ahli syurga. Maka sifat ahli syurga, sakinah, tenang. Mana dia fikir apa? Mana dia fikir apa? Relax. Dah relax. Habis. Tapi jangan tidur sangat, tuan-tuan. Ada satu masjid tu, dia ni tidur. Kemudian saya tegur, ji. Hai, jangan tidur je, ji. Minggu depan mati, ji. Mati, tuan-tuan. Mati betul. Orang masjid telefon saya, ustaz. Haji yang ustaz tegur tu meninggal, ustaz. Tu kebetulan. Jangan ada yang saya tegur malam ni. Kemudian di antara tanda kasih sayang Allah, dia bagi faham agama. Kita ni Allah kasih lah. Dulu kita tak faham agama. Kita jauh daripada majlis ilmu. Tuan-tuan, orang selalu lupa. Dia ingat majlis ilmu ni sunat. Menuntut ilmu itu lah. Kita fikir, berapa puluh tahun kita tinggal mengaji dulu? Kalau 20 tahun kita tinggal mengaji, makna sama seperti mana 20 tahun kita tinggal semayang. Macam mana nak jawab dengan Allah ni? Hadis sahih. Menuntut ilmu itu fardu ain atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Barang yang menghubung kepada yang wajib, jadi wajib. 20 tahun tinggal majlis ilmu. Tapi Allah sayang kita. Akhir-akhir umur kita, sudah pencen ni, tuan-tuan. Dia bagi kita pula dapat. Dia basuhkan balik. Kalau sampai pencen tak dapat, tuan-tuan. Kalau sampai pencen jahat. Rambut dah putih jahat lagi. Dah tak ada hitam dah kat kepalanya. Jahat lagi. Jaga-jaga. Kita ni, tuan-tuan, alhamdulillah. Allah bagi rahmat. Duduk majlis ilmu, datang majlis ilmu, datang majlis ilmu. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi faham agama. Kenapa perlu faham agama? Dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Yang ni betul, yang ni salah. Ibadat. Yang ni semayang, cara semayang betul, cara semayang salah, cara puasa betul, cara puasa salah. Bukan ibadat saja pekah itu. Datang pula muamalat. Ni beli betul, ni cara beli salah. Datang pula munakahat. Cara kahwin dalam Islam. Yang ni cara kahwin betul, ni cara kahwin salah.
Itu saya sembang-sembang dengan kawan-kawan. Kita ni apa yang Melayu pior pasal kahwin? Adat Melayu pior betul. Apa adat Melayu yang pior? Sanding. Bukan Melayu punya. Sanding bukan Melayu punya. India punya. Hantaran bukan Melayu punya. Hantaran India punya. Melayu tak ada. Pior, pior. Ani, ampau, bukan Melayu punya, Cina punya. Pintu gerbang, bukan Melayu punya, Kristian punya. Cium bini depan Pak Imam, bukan Melayu punya. Ni real ni bang, minta maaf. Abang masa kahwin lah, abang cium tak bini abang depan Pak Imam? Mana ada? Saya pun kahwin, saya tak cium bini saya depan Pak Imam. Pak Imam dah belah baru cium. Ha. Yang cium bini depan Pak Imam bukan jaga Melayu. Orang kata kurang ajar. Itu cara Kristian. Lepas Kristian dia kahwinkan, padri dia kahwin, aku isyarkan engkau sebagai suami isteri. Kemudian padri jaga apa? Kiss your wife, dia kata. And then after that kiss me, dia kata. Dia pun teringin juga. Pegang bunga. Melayu ke? Kita dulu kahwin mana ada pegang bunga? Tak ada. Pegang bunga bukan cara Melayu. Kristian. Lepas tu baling belakang. Siapa yang dapat, dia orang kata apa? Orang tu yang akan kahwin. Rupa tak kahwin sampai mampu. Adat Melayu sekarang tinggal tengkolok ya tuan-tuan dengan keris. Ha, sekarang ni orang tak nak pakai keris, orang pakai pistol separuh. Baru ni ada budak Melayu kahwin, dia pakai pistol. Dia kata keris tak maulah dia dah. Tak maulah keris-keris ni dia kata. Dah tak pakai lah keris. Kita mau pakai pistol. Ha, berulang kau ke balai, padan muka kau. Sekarang orang pakai baju Melayu dah tak ada. Pakai tengkolok dah kurang. Orang pakai kot. Mana nak tema Hindustan, dia pakai baju Bengali. Ni orang Melayu tuan-tuan. Dulu joget lambak, sekarang joget tuan-tuan, joget Mexico. Oi, geleng kepala kau. Makcik dah tua tuan-tuan. Aku tengok, ya Allah, hilang sakit jantung. Kalau pasal setan memang tak ada sakit jantung, tak ada gout, tak ada sakit lutut, tak ada. Bawa ke agama, semua datang. Jantunglah, lututlah. Nampak? Memang setan dia tolong dalam perkara maksiat. Perkara agama, setan akan larang tuan-tuan. Setan larang. Nak semayang sunat 4 rakaat lepas isyak ni, setan larang. Percaya dah, kan kita lepas semayang isyak, tunggu setan. Setan kata, belah, belah, belah. Alang kau semayang pun sebab ustaz suruh, tak ikhlas, dia kata. Malam besok tak semayang juga. Sudah bertahun-tahun tak semayang. Maknanya bertahun-tahun kita telah dirugikan oleh setan. Setan kata jangan. 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 Walhal mati ni tak ada siapa tahu. Fake munakahat. Ada lagi. Fake zina. Jinayat. Mana yang betul? Mana salah? Oi, potong tangan salah. Oi, tak sahih. Zalim, zalim, zalim. Ha. Siapa mencuri? Potong tangan. Zalim. Ha, nampak? Bila tak potong tangan, budak-budak kerja supermarket, mencuri di supermarket, dia tak potong tangan, potong gaji. Bulan depan curi lagi. Alah, nanti potong gaji je, dia kata. Cuba potong tangan. Buka semua tangan. Ni je. Nak curi macam mana? Tak boleh curi dah. Udah potong, curi lagi. Potong pula. Kalau dah macam ni pun curi lagi, saya tak tahulah. Setan pun dia kata, dia setan ke aku setan? Dia kata. Setan dia daripada setan.
Mana Islam ni nak bagi takut? Bukan zalim. Empat-empat pekah mesti ada. Maka ini nama dia tahqiq. Ha, bawa pada usul. Baik, apa nama makrifah? Apa nama tahqiq? Eh? Bila sebut tahqiq, bila sebut makrifah, keluar daripada jahil. Tentang buka kita usul Aqidatun Najin Darussamin. Siapa ngaji kitab kitab Melayu? Ha, kitab Melayu jangan buka kitab Arab. Kita tak faham. Ha, ni kita baca kitab Arab, mana nak faham? Yang faham ustaz tu aje. Ha, kita tak faham. Buka kitab Melayu. Betul ulama-ulama Nusantara terjemahkan daripada Arab kepada Melayu untuk siapa? Melayu. Bukan kitab Melayu untuk India, bukan. Maka buka kitab Melayu. Siapa orang yang makrifah? Siapa orang yang tahqiq? Orang yang tidak ada syak. Tadi dah tidak ada jahil. Kedua, tidak ada syak. Apa makna syak? 50 yakin, 50 tak yakin. Pek ibadat yakin, pek muamalat yakin. Tang munakahat, tang jinayat tak yakin. Separuh yakin, separuh tak ya? Tak makrifat. Pasir. Ada setengah ulama mengatakan kafir. Ketiga, zan. Apa zan? Tiga yakin, satu tak yakin. Fik ibadat, dia yakin. Fik muamalat, dia yakin. Saya yakin ustaz, pen muamalat. Saya pun simpan dalam bank muamalat. Pen munakahat, yakin. Saya kahwinkan anak ustaz, alhamdulillah. Tak ada sanding, tak ada itu, tak ada ini. Ikut Islam aja. Betul tuan-tuan. Bila kita kahwinkan anak, hantaran jadi mahal, maka zina jadi murah. Bila kita ibu bapa memahalkan hantaran, maka menjadi murahnya zina. Ha. Kita ibu bapa mahalkan hantaran, menjadi murahnya zina. Dah-dah muda ni tak larat tuan-tuan. Minta 20 ribu, 30 ribu, mana larat. Gadai yang rezek tak dapat lagi. Oi, Arezek tu motor legend tau. Gila kau. Motor legend. 1,000 pun tak boleh lepas. Toki Cina ambil. Ini 500 boleh lah. Saya mau pakai 30,000. Ada orang jumpa saya ustaz. Sebab hantaran yang terlalu mahal. Saya kahwin terpaksa pinjam bank ustaz. Anak saya dah 3 orang. Loan kahwin ni tak habis lagi ustaz. Jadi saya namakan anak-anak saya anak-anak loan. Tiga yakin, satu tak yakin. Dia tolak fake jinayat. Tolak undang-undang Islam. Kapilah. Ada ulama kata pasir. Waham. Satu yakin, tiga tak yakin. Ibadat dia yakin. Dia tak tolak semayang, tak tolak puasa, tak tolak zakat, tak tolak haji. Bab muamalat, dia tak percaya dengan Islam. Saya tak boleh ikut Islam. Bab munakahat, saya tak boleh ikut Islam. Bab jinayat, saya tak boleh ikut Islam. Tak relevan. Maka tak nama makrifah, tak nama tahqiq, maka tak nama beriman. Ini dia. Tuan-tuan, yang ikut Dajjal besok jawab. Yang jadi pengikut Dajjal, satu kata Nabi, kafir. Dua, munafik. Tiga, fasik. Kafir kita tak masuk. Munafik kita tak masuk. Fasik.
Bila kita fasik mengekalkan dosa kecil atau dosa besar, maka kita akan jadi pengikut Dajjal. Ini yang kita takut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi. Dapat 50 dah. Dah 50 minit. Saya sebab sejuk, bila saya ceramah macam ni badan saya panas. Aku jadi kuranglah terkencing. Ha, kadang orang tak faham. Saya kalau tempat yang panas, saya slow. Ha, jadi kalau panas, aku berpeluh-peluh. Ha, jadi bila tempat tu sejuk, memang masjid kurang memang sejuklah. Memang betul, macam duduk kat UK ke lah rasa. Kan? Aduh. Baguslah Perdana Menteri korang ni. Sejukkan tempat korang ni. Siapa Perdana Menteri korang ni? Habis. Orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak ringkaskan ni. Orang yang dimatikan oleh Allah dalam husnul khatimah. Baik, kita kongsi sikit. Macam mana nak mati husnul khatimah? Nabi kata macam mana dia hidup, macam itulah cara dia mati. Macam mana keadaan dia hidup? Suka dengar lagu. Ha, mati besok macam itulah. Macam mana dia hidup? Lalai, tak nak zikir, tak nak semayang, tak nak ingat Allah, tak nak baca Quran. Mati pun lalai. Macam mana dia hidup? Dia hidup dia suka baca Quran. Tentang baru ni ada satu hamba Allah tentang ayah dia rajin baca Quran malam. Bangun tahajud baca Quran. Selalu ayah dia baca Quran pelan. Malam tu ayah dia baca Quran kuat. Sampai isinya jaga, anak dia jaga. Rupanya habis ayah dia baca Quran, mati. Mati lepas baca Quran. Macam mana keadaan kita hidup? Kata Nabi, macam itulah kita mati. Tuan-tuan rajin datang majlis ilmu. Tuan-tuan mati dalam majlis ilmu. Saya ada tuan-tuan. Lepas balik-balik mengaji tuan-tuan, mati dia. Saya ada satu orang yang mengaji dengan saya tuan-tuan di Gombak. Bukan, di Manjung. Manjung. Di Manjung. Saya datang bulan ni, dia datang mengaji. Bulan depan saya datang, dia kata, "Ustaz, haji dah tak ada." Dia "Ya ke?" Saya kata, "Bulan lepas baru jumpa dia." "Macam mana dia meninggal, kak?" "Ya. Yeah. Lepas bangat malam, dia semayang tahajud, Ustaz. Lepas semayang tahajud, dia tidur balik." "Subuh tu saya gerak, tak ada, Ustaz." "Haji memang tertidur malam, bangun malam ke?" "Ya, Ustaz. Tak pernah tinggal semayang tahajud." Nampak? Kita bangun malam juga, tapi tak tahajud. Kencing. Tengok Piala Dunia. Tengok Piala Euro. Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang mati tengah tengok TV. Tengah pegang remote Astro, tuan-tuan, mati. Saya pernah jumpa, tuan-tuan. Saya pernah jumpa, tuan-tuan. Orang yang mati, mulut dia sebut duit. Mulut dia tanya duit. Duit mak mana? Duit mak mana? Sampai habis. Sampai habis. Jaga, tuan-tuan. Kalau mati kita baik, penentuan akhirat kita baik. Macam mana tuan-tuan nak mati baik? Ulama ada ajar, Nabi ada ajar. Satu, jangan tinggal At-Taubah 128-129. Orang lama-lama ada amal ni, tapi orang sekarang taklah.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Baca subuh 7 kali, maghrib 7 kali, ya, yeah. At-Taubah 128, 129. Jangan tinggal kalau nak mati baik. Tuan-tuan, tak guna kalau mati jahat. Dalam kubur lagi dah susah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tabrani, siapa yang amalkan Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 25 kali. Siapa yang hari itu dia dah baca 25 kali mati, nescaya dikira sebagai mati syahid. Nanti saya ulang. Hai, senang ustaz? Memang senang. Rahmat Allah luas. Kita saja nak kutip atau tidak rahmat Allah. Kita aja yang nak kutip atau tidak. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Mudah ya. 25 kali. Kami kat madrasah maghrib 25, subuh 25. Kami kat madrasah ada satu amalan, nama amalan itu aurat husnul khatimah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jemaah madrasah kami dah 3 orang meninggal. Tiga-tiga yang meninggal Allah kurniakan malam Jumaat dan siang Jumaat. Saya Allah dah tunjukkan tuan-tuan, saya yakin. Saya yakin Allah dah tunjukkan. Dah tunjukkan pada kita. Apabila hampir dengan Allah beramal, Syekh Daud sebut di dalam kitab Minyatul Mursalin. Baca selawat Fatih. Syekh Daud kata baca selawat Fatih untuk dapat mati khusnul khatimah. Syekh Daud siapa? Kalau Haji Daud, saya boleh tak ikut. Syekh Daud. Syekh Daud Al-Fatah Fatani. Aman selawat Fatih. Kemudian apa kata ulama? Bersiwak. Siapa yang bersiwak memudahkan ia menyebut La ilaha illallah. Siwak, siwak. Ambil, beli kayu sugi. Ni kayu siwak ni tuan-tuan, ni kayu siwak ni. Ni. Ha ni. Ni yang muda, tak kisahlah nak muda ke nak tua, janji kayu. Ha, boleh. Eh? Siapa yang beramal dengannya memudahkan mengucap la ilaha illallah. Ai tak nak tuan-tuan, mati sebut la ilaha illallah. Apa lagi? Kalau dapat mati mengucap la ilaha illallah. Allahu rabbi. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi sebelum wafat, Nabi minta dengan Aisyah sugi. Kau nak bersugi ya Rasulullah? Nak. Dibasahkan, dilembutkan Rasulullah bersugi. Tak lama kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah. Bukan susah tuan-tuan. Ambil kayu. Ha, gosok. Orang tanya saya, nak gosok macam mana ustaz? Gosoklah. Ada tak kaifiat gosok? Tak ada. Cuma sebagian ulama kata, elok dari kanan ke kiri. Itu je. Sebab memulakan yang kanan. Saya tak nak mula kanan. Saya nak atas bawah. Atas pulanglah. Gigi kau. Yang tak boleh, kau ambil sugi, gosok gigi orang. Yang tu tak boleh. Gigi sendiri, lantaklah. Nak macam ini, nak macam ini, lantaklah. Ada pula orang tua tanya saya, ustaz, saya dah tak ada gigi, tinggal gusi. Ah, gosoklah mana yang ada. Memang tinggal gusi, nak buat macam mana? Itu je yang ada. Ah, gosok kat gusi. Tapi jangan gosok kuat-kuat, nanti luka pula. Ambil barakah. Ulama cakap ni tak bohong tuan-tuan. Itu dia panggil ulama. Ini kata rahmat.
Allah bagi rahmat dekat kita, kita tak nak ambil. Nabi kata, siapa yang semayang pakai miswak, satu semayang digandakan 70 kali semayang. Maghrib tadi pakai miswak, dapat 70 kali maghrib. Ha. Tahu tu? Tak pakai, satu maghrib. Yang pakai, 70 kali maghrib. Kita dah buang umur kita tahun-tahun, tuan-tuan. Inilah jalan dia. Kita menagih rahmat Allah. Rahmat Allah. Ada hadis juga yang pakai sekeban dapat 70 kali semayang. Ada hadis yang mengatakan 700. Ha, pakai sekeban. Ha, lilit tuan-tuan, lilit. Lilit sekeban. Ustaz, susahlah ustaz. Kalau saya pakai, orang kata saya orang alim. Alam taklah dia nak kata, daripada dia kata kau penyamun. Mana kau nak? Orang kata kita alim, kau orang kata kita penyamun. Eloklah. Assalamualaikum ustaz. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan aku tak jadi ustaz, anak aku jadi ustaz. Macam Jibril. Ya Rasulullah, kau nak ke aku ambil bukit, impak orang-orang kafir musyrikin? Allah kata jangan. Mudah-mudahan keturunan dia besok akan masuk Islam. Ustaz, dia panggil saya ustaz macam perli aja. Itu kau ingat. Mungkin doa pada dia. Tak mungkinlah saya jadi ustaz. Mungkin kita tak jadi ustaz, tapi keturunan kita dapat jadi ulama. Bagailah. Saya tuan-tuan, masa umur saya pakai serban ni umur 12 tahun. Orang kata saya haji penipu, haji penipu, dia kata. Tak pergi haji pakai serban, haji penipu. Aku relax je, aku buat terdedah je. Aku pakai je. Ha, alhamdulillah. Umur saya 23 tahun tuan-tuan, saya dapat buat haji. Tahun 93, masa tu Haji Akbar. Saya balik kampung. Saya jumpa Pak Haji tu. Dia tak pakai serban. Haji penipu. Kenapa pula? Dah pergi haji tak pakai serban. Tipu lah. Ha, IC haji tapi tak pakai serban. Tipu, tipu, tipu. Mengang. Engkau? Aku, saya dah pergi. Dia kata. Ha. Orang kata, haji penipu, haji. Oh, punya doa. Biarlah orang kata haji. Haji, haji, haji. Doa. Tuan-tuan, alhamdulillah, saya dapat pergi haji. Tahu, umur saya 23 tahun, tuan-tuan. Eh? 23 tahun. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ha. Sekarang dah senang, tuan-tuan, haji. Dulu susah buat haji. Sekarang saya dengar cerita, kalau orang kaya, boleh jamrah dalam kereta. Orang kaya, tuan-tuan, dia naik kereta tu, dekat Jamratul Anqabah tu, Jamratul Usta. Allahu Akbar. Macam tu lah. Selfie dulu, selfie. Saya dulu Jamrah Aqabah, selipa tinggi ni. Selipa tinggi ni. Haruk dengan Allahu Akbar, Allah. Oh, sekarang dah senang. Allahu Akbar. Senang, senang. Anak dah susah buat haji sekarang. Senang. Kemah pun ada aircon, tahu tak? Kemah ada aircon kan? Macam malu-malu pula. Makin lama makin senang, makin lama makin senang, makin lama makin senang. Baik, sikit lagi. Kata nak berhenti. Sotimah ya. Kemudian, tuan-tuan. Nah, udahlah tu, cukup lah tu. Dah. Cukup. Baik, sebelum saya tutup, saya nak bagi tentang satu doa. Doa ni diamalkan oleh ulama. Ya, saya share satu doa. Tuan-tuan dengar elok ni. Doa ini. Ya. Tuan-tuan ulama ni tuan-tuan sayang kat kita. Dia tak tinggalkan kita harta, tapi dia tinggalkan kita doa dan ilmu. Dia tak tinggalkan kita harta tuan-tuan. Harta yang dia tinggalkan adalah ilmu. Kita untung. Kita dapat dari ulama. Ya. Betul saya cakap dengan anak saya, kau orang untung lah. Ayah dulu,
nak dapat satu amalan cukup susah. Kena berulang jumpa syekh, berulang jumpa syekh, berulang jumpa syekh baru dapat satu amalan. Sekarang korang dah senang-senang pergi ke YouTube tengok ustaz ni dapat satu amalan. Pergi ni dapat satu amalan. Kita dulu mengadap tuan-tuan, mengadap kadang-kadang tok guru tak nak bagi. Puas bodik baru dapat. Ya, bawa buah tuan-tuan. Ha, bawa buah, buah temikai. Ya, buah temikai, bawa ayam satu ekor. Ya. Bawa ayam satu ekor, bawa bawa roti tuan-tuan, bawa halawa manisan masa tu bagi tok guru bawa. Eh, raja bodik tanya tentang amalan. Ya, baru dapat. Sekarang orang senang. Betul keberkatan itu jadi kurang. Dia baca satu doa. Rabbi shfina min kulli da wa afina min al bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina min al bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina min al bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina min al bala. Apa makna dia? Rabbi shfina, ya Allah, sembuhkanlah daripada tiap-tiap penyakit. Sembuhkan kami daripada tiap-tiap penyakit. Penyakit apa yang kita takut tuan-tuan? Penyakit batin. Penyakit sombong, penyakit hubud dunia, penyakit tak yakin dengan Allah. Ni penyakit. Kencing manis ada ubat. Jantung ada ubat. Darah tinggi ada ubat, makan pil 18, besok malam ni makan, besok turun 130. Jantung ada ubat jantung, makan pil, letak buah lidah. Kan? Sombong bayar. Kasih dunia bayar. Tamak bayar. Tak yakin dengan Tuhan bayar. Minta dengan Allah. Wa'afina minal bala'. Afiatkan kami daripada balak, ya Allah. Balak apa? Balak akhirat. Jauh dengan Allah satu balak. Lalai satu balak. Mati su'ul khatimah satu balak. Ditelanjangkan oleh Allah di yaumal mahsyar satu balak. Ini semua balak-balak. Dunia ni tuan-tuan mudah. Tak ada beras, boleh minta dengan jiran. Di sana tak ada amalan, minta macam mana? Kita ada hutang RM1 terpotong amalan 40 tahun. Kita ada hutang RM1, Allah potong amalan kita 40 tahun. Nak pinjam dengan siapa? Akhirat tak ada boleh pinjam dah. Tak boleh pinjam dah. Tak boleh pinjam dah. Kita tanggung lah. Bila berat kejahatan tempat kita dalam neraka Allah. Yang ni kita tak nak tuan-tuan. Yang ni kita tak nak. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini. Saya minta maaf dengan jemaah Masjid Fatimah Az-Zahra. Wah, masjid ni dia tahu kuasa kata sekali je panggil ustaz ni, lain kali kalau ada orang offer jangan masuk. Tak senonoh ustaz ni, dia kata. Saya ajak orang balik dengan Tuhan ni. Rata-rata kuliah saya, baliklah dengan Allah. Alim pun baliklah dengan Allah. Yang muda pun baliklah dengan Allah. Yang tua baliklah dengan Allah. Yang alim baliklah dengan Allah. Baliklah. Sebab semua orang akan balik. Kaya pun balik, miskin pun balik, bodoh pun balik, pandai pun balik. Yang kena fikir macam mana nak balik. Macam mana nak balik, ni yang kena fikir.
balik tetap balik. Macam mana nak balik? Besok aku balik jumpa Allah, macam mana? Ni yang dalam surah Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bukan sekadar baca tadabbur. Orang berdosa besok dia minta dengan Allah, bagilah aku peluang hidup balik, aku nak buat amal soleh. Tak ada dah, habis dah. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan dengan jamaah Masjid Fatimah Az-Zahra. Jadi Masya Allah, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Mengerusi kerana memberikan laluan kepada madrasah dalam mengumpulkan dana operasi madrasah kita. InsyaAllah tabarakallah. Tuan-tuan mesti nak tahu, sebelum tuan-tuan nak buat sesuatu, tuan-tuan nak tahu ustaz ni sekolah dia macam mana. Sekolah saya lain daripada orang lain. Saya buat hafiz, saya buat alim, tapi saya tak lahirkan hafiz, saya tak lahirkan alim. Saya nak lahir anak yang soleh. Saya tak nak lahirkan Hafiz. Dia hafal Quran tapi dia tak soleh buat apa, dia jauh dengan Allah. Dia tak boleh amal Quran, dia sendiri tak yakin dengan Quran. Dia sendiri tak yakin dengan Quran. Macam mana? Saya nak lahirkan anak yang soleh, anak yang yakin dengan Allah. Walaupun isi dalam dada dia 5 juzuk ya, tapi Allah sayang. Ilmu dia tak banyak, tapi dia boleh beramal dengan ilmu dia. Dia sayangkan orang lain macam dia sayangkan diri dia, tanda iman. Apa yang lain pada yang lain? Orang lain buat sekolah kena bayar, saya tak payah bayar. Nak bagi, bagi, tak bagi sudah, sampai ke sudah tak bagi. Kalau saya tak ada yuran tuan-tuan, makan tak ada, minum tak ada, api air tak ada. Macam mana ustaz? Macam itulah. Sudah lama ke sekolah ustaz? Baru aja. Satu sekolah saya 36 tahun, satu lagi baru 20 tahun. Yang 36 tahun itu saya teruskan perjuangan almarhum orang tua saya, yang 20 tahun itu sekolah yang saya buka sendiri. Saya tak minta apa-apa. Bulan lepas, tahun lepas, bulan 12 kita buat camp cuti sekolah. Alhamdulillah peserta 500 orang 2 minggu. Saya tak minta satu sen pun, satu sen tak minta. Alhamdulillah berjalan 2 minggu. RM1 tak minta ustaz? Tak minta. Nak bagi, bagi, tak bagi sudah. Dah 11 tahun saya buat. Siapa tolong ustaz? Jibun ke? Tak ada. Zakat ke? Tak ada. Baitul mal ke? Tak ada. Besar orang kaya ke? Tak ada. Allah sebut dalam Quran apa? In tansurullaha yansurkum. Siapa tolong agama Allah, Allah pasti tolong dia. Yang menjayakan bukan duit, yang menjayakan Allah. Malam ni saya datang Masjid Fatimah Zahra Kuantan. Pengerusi cakap kita nak kumpulkan dana madrasah, dana operasi, dana itu, dana ini. Tuan-tuan yang ada duit, kalau Allah tak bagi hidayah, tuan-tuan takkan tolong. Tuan-tuan ada duit, tengok muka pun tahu muka ada duit. Kita kata orang Islam, kenapa kita tak bantu agama Islam? Kenapa kita tak percaya dengan janji Allah? Mereka bukan anak saya pun. 4 hari lepas baru saya hantar murid saya ke Indonesia, Temboro. 2 orang.
Seorang pakai 10,000, dua orang 20,000. Ada lagi di Solo, ada apa orang di luar negara. Macam tu juga. Dia tak ada duit, dia telefon kita. Ayah tak ada duit. Dia orang panggil saya ayah sana. Bahasa Arab dia Abi. Ya. Yang dah habis mengaji balik madrasah. Jadi ini kerja kita. Kenapa ustaz buat macam ni? Sebab saya nak mati. Bila saya mati, ada budak yang boleh baca Quran. Selama dia baca Quran, mengalirlah. Ada pelajar saya yang dah mengajar dah tuan-tuan di masjid-masjid, alhamdulillah. Selama dia buat kerja agama, saya dapatlah lepas mati. Ada yang boleh berkhidmat kepada madrasah tanpa gaji. Guru saya tak ada gaji tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi sana tanya, berapa ustaz bagi kau? Entah. Alhamdulillah. Guru paling ramai sekolah saya lah, 20 orang. Gila kau. Budak tak ramai, dekat 200. Ya. Yeah. Guru ramai 20 orang. Itu ada pula guru lain-lain lagi. Ya, yeah, ramai. Tak ada gaji. Gaji tak ada. Saya ada duit, saya bagilah. Sebab saya bagi sagu hati mingguan. Seminggu jumlah keseluruhan hampir 7,000. Ha, minggu ni, minggu lepas saya dah bagi dah tuan-tuan dekat 7,000. Ha, minggu ni saya balik besok, saya bagilah 7,000. Kalau ada lah. Kalau tak ada, dia diam lah. I see you, you see me. I don't know. Nah, tak ada rezeki Allah. Mati ke? Tak mati. 20 tahun dah tak mati. Maka orang yang infakkan hartanya untuk agama Allah, datang doa malaikat. Ya Allah, ya Allah, berkatkan rezeki dia, tambahkan rezeki dia. Ada orang buat tak tahu je dengan agama Allah. Malaikat kata, ya Allah, hancurkanlah dia, musnahkan hartanya, angkatlah barakah daripada rezeki dia. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya. Yeah. Baru ni masya-Allah kita cari duit api, duit air 9,000. Saya punya bil api, bil air sebulan 9,000 tuan-tuan. Ke kepala agung ni. Ha. Alhamdulillah. 20 tahun dah tak pernah potong lagi api. Siapa tolong? Entah. Tuan-tuan tengok saya buat tabung tak? Ada tak saya buat tabung dua? Mana ada? Tuan-tuan keluarkan tabung, tuan-tuan aku tengok kosong. Tak guna betul. Kata orang Islam, kata nak jihad. Islam bangun dengan orang Islam. Tengok sejarah. Bangunnya jamaah madani dengan apa? Infak sahabat. Yang kedekut tu orang munafik. Yang tak beranikan keluar hartanya orang munafik. Dia takut habis. Rupanya sahabat yakin dengan janji Allah. Tak habis. Dan tuan tahu saya perlukan sebulan berapa? 70,000. Cuba tuan-tuan fikir. 70,000, saya tak bawa tabung, saya tak ada meniaga madu. Saya tak ada meniaga tuan-tuan. Saya tak meniaga. Benda apa pun saya tak meniaga. Cuba tuan-tuan fikir. Fikirlah kejap, fikir kejap. Jangan lama, sekarang masuk hospital. Fikirlah. Meniaga tidak, bawa tabung tidak. Sebulan nak pakai 70,000. Antal ghani wa nahnu al fuqara. Kau lah maha kaya. Tu kami kat madrasah, kami amalkan alam nasrah, kami amalkan surah Al-Mu'minun 115. Nabi kata siapa yang amalkan Al-Mu'minun, ayat Al-Mu'minun 115, Allah mudahkan urusannya, Allah angkat balak. Saya tak tinggal tuan-tuan. Sebab saya tak ada daya upaya. Saya bukan millionaire. Kalau saya ada tempat nak ambil munasabah, ambil duit Felda contoh, habis duit Felda saya kapur duit tabung haji contoh,
Saya tak ada boleh kapur, tak boleh. Ha, kalau boleh pun Islam tak bagi. Haram. Duit haram tak boleh. Tak boleh. Serahlah dengan Allah. Bila serah dengan Allah, apa kata Allah dalam Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa serah bulat-bulat dengan Allah, pasti Allah cukupkan dia. Pasti Allah cukupkan. Itu kadang-kadang saya duduk seorang-seorang. Saya ni ceramah kuat tuan-tuan, hati tisu. Duduk menangis saya. Ya Allah, aku bangun malam pun susah. Baca Quran malas. Zikir malas. Kadang lalu perempuan pakai seluar pendek, aku tengok juga. Mujur ada sekeban atas kepala aku, kalau tidak lama lagi aku tengok. Ada sekeban sekejap aku tengok, ya Allah, tapi engkau tolong ke aku. Dalam aku malas-malas ibadat, kau tolong juga aku. Itu kadang menangis saya tuan-tuan. Jahat-jahat kita dibantu kat dia tuan. Segi akal tak terima tuan-tuan, tak terima. Macam mana orang yang tak ada kereta, tak ada apa, tak ada bantuan mana-mana daripada korporat, daripada zakat, daripada baitul mal. Selesai kan 70 ribu sebulan. Pada akalnya tak boleh fikir. Tapi tidak ada mustahil pada Allah. Pada Allah tak mustahil. Itu dalam ayat apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan fa bi'iznillah. Bilangan yang sedikit dapat mengalahkan akan bilangan yang banyak. Bukan banyak itu mesti menang. Sikit itu juga boleh menang dengan izin Allah. Orang tak ada ladang sawit, tak ada lombong biji timah, Allah selesaikan 70 ribu sebulan. Macam kutipan kita malam ni, tak tahulah dapat berapa. 500 ke? 5,000 ke? 50,000 ke? Tapi tengok macam 500. Tengok muka tu muka berkerut aja kan. Macam 500. Ya? Kita tengoklah kan. Kita tengok je lah. Ya? Alhamdulillah. InsyaAllah tu ya. Ustaz, buat apa saya tolong? Tuan-tuan, saya buat kerja. Malam ni ada sebahagian orang letak RM10, ada sebahagian orang letak RM50. Tuan-tuan dapat saham, apa kerja yang saya buat? Budak ni boleh baca Quran daripada buta huruf. Tuan-tuan dapat, dia boleh baca Quran. Budak ni bangun malam, tiap malam tuan-tuan dapat. Saya madrasah saya pelik tuan-tuan. Madrasah saya orang gila pun ada 4 orang. Memang saya bela 4 orang je, lebih tak boleh. Tu pun aku nak naik gila dah. Saya ada 4 orang orang gila tuan-tuan. Memang saya ambil 4 je, 4 je, tak boleh lebih. 3 lelaki-lelaki, seorang perempuan. Orang gila. Saya ni semua saya buat, macam-macam saya buat. Sekolah saya ada anak luar nikah pun ada. Dulu saya jaga budak-budak yang nak bersalin ni. Sekarang saya tak larat dah. Saya pun dah umur dah 50, tak larat. Ada budak-budak yang bersalin ni, anak-anak, tanah anak, apa semua saya jaga tuan-tuan. Sekarang ada 4 orang. Orang tak nak ambil. Mak dia tak nak ambil. Saya bela sampai besar. Yang paling kecil sekarang ni umur dia sudah 11 tahun dah. Yang paling besar umur 17 lah. Saya hantar pada keluarga dia. Nangis-nangis dia tak nak. Tak nak dia. Saya tak nak duduk ni, bukan mak saya. Mak saya tak bela saya. Nangislah mak dia. Masa kecil dulu mak dia buang. Macam-macam lah. Alhamdulillah. Kita buat apa tuan-tuan? Untuk apa tuan-tuan? Untuk mati. Saya harap satu ya. Besok saya dalam kubur. Ada orang pergi kubur saya, ya Allah. Dulu aku ni orang buang aku, ya Allah.
mak aku tak nak aku, semua orang tak nak aku. Tapi orang yang dalam kubur ni ambil aku, bela aku sampai besar. Kalau tak, aku mungkin dah dia orang semut, dah duduk dalam longkang. Dia inilah yang ambil aku. Saya nak itu je, bukan nak apa. Orang puji. Mati habis puji. Tak ada? Buat kerja orang puji. Habis. Buat apa orang puji? Bukan dapat apa. Orang puji. Dapat Datuk. Datuk pun masuk penjara. Datuk pun kena tarik. Apa Datuk? Saya Datuk. Saya Datuk. Cucu nak masuk 7. Tentu ingat apa? Aku Datuk. Anugerah Allah. Cucu 7. Datuk ni. Cuma tak, orang perempuan dia tak sedap. Dia Datuk. Perempuan. Mak Tok. Mak Tok pula. Patut Datuk. Datin lah kan. Tak boleh. Ini anugerah Allah. Datuk. Mak Tok. Ya. InsyaAllah tuan-tuan. Habis dekat tu. Jadi tuan-tuan tahu. Duit yang tuan-tuan masuk tu tuan-tuan tahu. Oh ini rupanya. Untuk ini rupanya. Oh tadi masuk tak cukup pula. Saya masuk 50. Ambil lagi. Masuk 500. Udah dengar? Kau dah aku cerita buat apa? Ya? Oh tadi masuk RM1. Tukar. RM1 tak mau. Tambah 2 angka lagi. 20. 100. Mudah-mudahan banyak aku masuk, banyak pahala aku. InsyaAllah tuan-tuan. Lain kali belum tentu dapat datang Masjid Fatimah Zahra ni. Tengok muka macam ketat dia lain macam. Macam nak makan aku je. Baik, wallahu'alam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Muhyil Mauta, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami angkatkan kedua tangan kami memohon rahmat Engkau, Ya Allah. Kami mohon keredaan Engkau, Ya Allah. Kami mohon kasih sayang Engkau, Ya Allah. Kami tidak tahu bilakah Engkau akan jemput kami untuk menghadap ke hadrah-Mu, Ya Allah. Amal kami sikit, Ya Allah. Dosa kami banyak, Ya Allah. Tapi kami mohon rahmat-Mu. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah. Sebelum kami mati, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Jangan Kau jadikan dosa-dosa kami, kami bawa hingga ke yaumul akhirah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk diazab di alam barzah, Ya Allah. Kami tidak mampu untuk diazab dalam neraka Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni jahat, Ya Allah. Baikkanlah kami. Ya Allah, kami terlalu lalai dengan Kau, Ya Allah. Ingatkanlah kami. Ya Allah, kami terlalu jauh dengan rahmat-Mu. Kami lupa akan Kau. Kau tidak pernah kurangkan nikmat Kau atas kami, Ya Allah. Kau tidak pernah kurangkan nikmat makan atas kami, nikmat sihat, nikmat tidur, nikmat dunia. Tapi kami lupa kepada Engkau, Ya Allah. Ingatkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami. Kami mohon tagih akan rahmat Engkau, Ya Allah. Mudahkanlah kami ketika kami sakaratul maut. Selamatkan kami daripada fitnah sakaratul maut. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau rezekikan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami besok di yaumul mahsyar tatkala kami panggil nama nabi kami, Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, syafaatkan kami. Kami minta mudah-mudahan nabi dapat tolehkan mukanya kepada kami, Ya Allah.
Jangan kau jadikan kami golongan yang tatkala kami memanggil Sayyiduna Muhammad, tetapi Nabi tidak memalingkan langsung wajahnya kepada kami. Ya Allah, kasihankanlah kami. Kasihankanlah kami, ya Allah. Barakahkan jamaah Masjid Fatimah Az-Zahra ini, ya Allah. Barakahkan Masjid Fatimah Az-Zahra ini, ya Allah. Barakahkan orang yang hadir pada malam ini, ya Allah. Rahmatkan orang yang hadir pada malam ini, ya Allah. Rahmatkan orang yang bersama-sama dengan kami pada malam ini, ya Allah. Jadikan asbab majlis kami pada malam ini menjadi asbab hidayah dan taufikmu atas kami, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.